ternakan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kebakaran diduga dipicu oven yang tidak berfungsi baik. Inilah video amatir detik-detik kebakaran yang melanda sebuah kandang peternakan ayam di Desa Undaan, Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Material kandang ayam yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Dugaan sementara, api berasal dari oven pemanas yang berada di dalam kandang ayam. Warga sempat membantu mengevakuasi dan memadamkan dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan setelah 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini, sedikitnya 20 ribu ayam potong yang berada di dalam kandang mati terbakar. Ironisnya, ayam tersebut baru dibeli dan diisi ke kandang untuk proses pembesaran. Ini lokasi kebakaran kandang ayam di Desa Undaan ini di wilayah Turen. Ini kandang ayam baru saja diisi. Meski tak ada korban jiwa dalam kejadian, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.